Halo YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Rupani Channel. Dalam video ini saya akan membahas atau memberikan tutorial tentang sakit pundak dengan melakukan pijat refleksi. Titik-titik manakah yang harus kita pijat? Oke semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay di sini, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Ada request dari teman ya, sesama YouTuber. Dia request katanya dia sering merasakan sakit pundak, sehingga kadang-kadang kalau sakit pundak ya mengangkat lengan pun agak sakit atau gimana gitu, seperti ada yang mengganjal. Nah, itu saya akan membahas tentang pijat refleksi sakit pundak, di mana ada 8 titik yang harus kita pijat ya. Seperti biasa, saya akan membahas di daerah tangan. Titik-titik manakah yang harus kita pijat? Kita melakukan pemijatan di sekitar ini ya kan. Ini titik ini, silakan lihat. Ini yang pertama. Kalau kita merasakan pundak kita atau sakit, pundak kita sakit atau linu, lihat ya. Yang pertama ini, coba dilihat, perhatikan. Iya. Yang kedua sebelah sini, ya. Yang ketiga sebelah sini, dan harus sampai terasa sakit kan ya, harus terasa. Seperti biasa, pemijatan 3 menit sampai 5 menit. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang keempat, kita pijat daerah sini kan ya. Nah, ini cari tengah sebelah sini ya kan. Nah, siap. Dari tengah sebelah sini, kedua sebelah sini, oke ya. Tadi yang maaf, yang keempat ya, ini yang keempat diulangi, yang kelima sebelah sini ya, tengah-tengah, yang keenam ini sebelah sini. Oke, yang ketujuh tepat di sini antara dua jari ini ya, antara kelingking dan jari manis. Yang terakhir di sebelah sini kan, nah sebelah sini ya. Itu semuanya lama pemijatan antara 3 menit sampai 5 menit ya. Ulangi sampai 3 hari atau 4 hari kalau bisa maksimal, atau jangan putus-putus selama 7 hari. Mudah-mudahan sekali dua kali juga udah ada perubahan yang signifikan ke arah sembuh ya. Mudah-mudahan, amin ya. Titik-titik pijat refleksi bila kita terasa pundak kaku atau sakit pundak hingga mengangkat lengan pun kita akan kesusahan. Itulah request dari teman, yang mudah-mudahan teman saya itu menonton ya. Terima kasih saudaraku yang telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan disehatkan sekeluarga, dan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bahagia. Oke, Dedi Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.